pula bagi tujuan pembentukan Kerajaan Negeri Perak. Kedua-dua parti juga bersetuju secara dasar bahawa pembentukan kerajaan ini mestilah berpaksikan kepada komitmen bersama dalam menjunjung keseluruhan perlembagaan serta kedaulatan undang-undang tubuh Negeri Perak Darul Inuan. Terima kasih. Okey. Ada soalan? Tetapi apa agenda seterusnya untuk kerajaan ini? Ya, saya seperti mana dalam ucapan sebelum ini, kita ada pelan pembangunan Perak Sejahtera 2030 yang telah kita rancangkan pada 15 Jun yang lalu. Saya sebutkan saya perlu masa 8 tahun untuk membangunkan negeri Perak ini setelah kita kecundang akibat COVID-19. Jadi dengan peluang diberikan saya untuk menjadi negeri besar, maka saya akan meneruskan pelan pembangunan Perak Sejahtera 2030 untuk kebaikan kerajaan dan rakyat negeri Perak. InsyaAllah. Lepas ni pelantikan EXCO akan dibuat bila? Dalam minggu ni juga ke? Saya telah dimaklumkan bahawa Tuan Yang Maha Mulia Paduka Sultan telah berkenan untuk majlis angkat sumpah EXCO pada jam 11.30 pagi besok di Istana Iskandariah. Di sini juga ada tu. Mengapa pilih dan bukan mengapa bukan itu? Okey, dia ramai orang mungkin tidak memahami apa proses yang telah berlaku. Setelah Barisan Nasional hanya mendapat 9 kursi, jadi kami telah pun bersiap sedia untuk menjadi pembangkang pada waktu itu. Untuk jadi pembangkang, kena ada kerajaan. Tapi kerajaan tak dapat ditubuhkan. Kedua-dua parti yang menang besar, Perikatan Nasional dan juga Perikatan Harapan, PH menang 24, PN menang 26. Jika mereka merge, dia jadi 50. Tapi dia tak laku. Kedua-dua tidak boleh duduk semeja dan tidak boleh membentuk kerajaan. Bila kerajaan tak boleh dibentuk, maka tak ada lah peranan pembangkang. Jadi saya tidak boleh membiarkan keadaan itu berterusan kerana rakyat negeri Perak tak boleh dibiarkan dalam keadaan ketentuan. Apatah lagi Dewan Pendengar Negeri perlu bersidang segera untuk membolehkan bajet diluluskan. Maka kerana itulah saya mengambil peranan untuk melihat bagaimanakah kita boleh bersama-sama membentuk sebuah kerajaan yang kuat dan stabil sama ada bersama PH atau bersama PN. Okey, jadi PH telah datang berjumpa dengan saya dan menawarkan peranan yang boleh dimain oleh Barisan Nasional dalam kerajaan bersama PH. Peranan dia ialah, pertama, Barisan Nasional akan diberi jawatan Menteri Besar. Peranan Menteri Besar, sebab itu saya akan lupakan. Besok ada 3 orang EXCO daripada Barisan Nasional akan angkat sumpah. Maknanya ada 3 orang lagi diberi peranan, dan ditambah seorang lagi ialah Speaker Dewan Pendengar Negeri. Maknanya kami diberi peranan dalam kerajaan perpaduan ini. Berbanding dengan Perikatan Nasional, mereka tidak pun datang berjumpa saya untuk berunding atau memberi apa-apa peranan. Jadi itulah sebabnya saya memilih Perikatan Harapan. Apa jawapan itu sendiri kepada penyokong yang bimbang yang tidak setuju dengan gabungan ini tak dah berlaku lagi? Ya, dia satu perkara yang mungkin mengejutkan. Tapi saya maafkan mereka yang tak faham sebab dia tidak tahu apa keadaan sebenar berlaku. Malam ini saya akan mengadakan mesyuarat khas Badan Perhubungan Amno Negeri dan saya akan terangkan kepada semua jawatankuasa Badan Perhubungan apa yang telah berlaku. Dan insyaAllah kita akan buat keputusan untuk kita turun padang, memaklumkan dan menerangkan kepada semua ahli ya, mengapa rasionalnya kita mengambil tindakan sebegini. Dan saya percaya insyaAllah setelah kita turun padang memberikan penerangan,
orang yang rasional akan dapat menerima penjelasan ini. Datuk Sri, keputusan ini ada kaitan dengan apa yang berlaku di pusat tu je? Semalam saya menghadiri mesyuarat Biro Politik UMNO Malaysia. Jadi saya dah bertanya kepada Biro Politik dan juga kepada Presiden Parti, adakah Negeri Perak perlu terikat dengan sebarang keputusan di peringkat pusat. Jawapannya, sebaik mungkin kita samalah apa berlaku di pusat dan negeri. Tetapi jika negeri perlu untuk melakukannya lebih dahulu, maka dibenarkan. Sebab itu saya dengan mandat yang diberikan oleh Presiden Parti dan juga Biro Politik UMNO Malaysia, maka saya telah memaklumkan kepada istana bahawa saya bersedia untuk menubuhkan kerajaan bersama dengan Pakatan Harapan. Datuk PN ada operasi? Ada, dan saya pukul 3 pagi pada malam keputusan itu, saya dikunjungi oleh Yang Berhormat Datuk Zainal Fadhi. Tapi dia kata dia tak boleh buat apa-apa mandat, sebab mandat dia hanyalah untuk menguruskan perjumpaan saya dengan Yang Berhormat Datuk Seri Pejah. Dia sebagai Syekh Usaha Perhubungan, dia tak boleh buat keputusan. Dia minta saya berunding dengan Datuk Seri Pejah. Maka pada 10 pagi semalam, sebelum saya hadir mesyuarat Biro Politik, saya berjumpa dengan Datuk Seri Pejah dan Datuk Zainal dan memaklumkan kepada mereka bahawa saya telah pun diberi tawaran peranan itu. Jadi jika Perikatan Nasional nak buat apa-apa tawaran kepada saya, silalah. Sehingga semalam saya tak ada menerima apa-apa. Pak analisis politik kata BN pilih PH kerana nak jawatan Menteri Besar. No. Sebab kalau BN demo ada Datuk Zainal, right? Zainal Bazi, right? Is it true? Tidak betul. Sebab saya sebutkan tadi, kami ni bersedia untuk jadi pemakan. Sebab kami sedar dirilah, kita bersedia untuk jadi pemakan, kita kalah. Tapi bila ada mana-mana parti yang menawarkan kami untuk membentuk kerajaan dan memberi peranan kepada kami untuk turut serta dalam pentadbiran kerajaan, of course lah saya kena terima. Kalau saya tak terima, tu ahli kena saya bodoh. Betul tak? Tapi peranan dia bagi itu, dan peranan itu sesuai pada saya, sebab saya adalah orang yang lead Perak sejata 2030. Saya nak meneruskannya. Jadi saya terima. Datuk Sri, apa jaminan kerajaan ini boleh stabil? Matakan BN hanya ada 8 kursi, bukan dominan di dalam takdiran. Ada apa-apa MOU dibuat antara apa-apa syarat? Tak ada. Saya fikir kedua-dua parti ini sudah berpengalaman dan rasionalnya ada. Saya yakin kalau kita mempunyai niat dan tujuan yang sama adalah untuk memberi fokus kepada pembangunan negeri untuk kebajikan rakyat, kita akan kesampingkan perbezaan-perbezaan yang ada dan memilih untuk mencari titik-titik pertemuan kerana tujuan yang sama. Mana-mana siapa pun menjadi kerajaan, mendapat kuasa, fokus utama dia hanyalah untuk rakyat Negeri Perak. Jadi ketepikan segala ketepingan dan tumpukan kepada perkara-perkara yang sama. Okay, thank you. Datuk Sri, sorry. Datuk Zahid, leadership for Perak BN sendiri ada pendirian tak? Asim to step down ke macam tak mana? Tak ada bincang baik tu. Sebab this is not the right time to decide. Ada nama baru pergabungan ni antara BN dan juga belum. Kita akan cek. Sekarang kita pakai Kerajaan Perpaduan Negeri Perak. Okay, thank you. Okay.